Halo Sobat Traveler, apa kabar? Semoga Sobat Traveler selalu tetap sehat agar bisa pergi berwisata lagi. Bagi Sobat Traveler yang belum bisa berwisata, jangan berkecil hati. Tonton aja video ini agar bisa mengobati rasa kangen Sobat Traveler untuk pergi berwisata. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu ya, supaya channel Bali Sahara yang selalu memberi informasi seputaran tentang traveling bisa lebih berkembang lagi. Di video kali ini, Bali Sahara memberi informasi tempat hangout di daerah Ubud yang pas untuk situasi pandemi seperti sekarang. Alas Harum Agrotourism bisa Sobat Traveler jadikan alternatif tempat berwisata saat berkunjung ke kawasan Ubud, Bali. Alas Harum Agrotourism dibangun di kawasan Tegalalang yang sudah sangat terkenal dengan sawah-sawah yang berundak. Sawah terasering juga kerap dijadikan spot berfoto oleh traveler saat berkunjung ke kawasan Tegalalang. Alas Harum juga menawarkan aktivitas yang sangat menarik. Salah satunya adalah spot foto kekinian. Lokasi Alas Harum Agrotourism ditandai oleh patung luwak raksasa yang berada di pinggir Jalan Raya Tegalalang. Jalan utama penghubung tempat wisata Ubud dan Kintamani ini sangat mudah ditemukan. Area parkir yang disediakan sangat luas, sehingga Sobat Traveler tidak perlu khawatir jika membawa kendaraan sendiri. Fasilitas protokol kesehatan sudah tersedia di area parkir. Memasuki Alas Harum, Sobat Traveler sudah bisa merasakan hawa segar alam pedesaan Ubud. Spot pertama yang bisa Sobat Traveler lihat adalah proses pembuatan kopi. Pembuatan kopi di Alas Harum Agrotourism dilakukan dengan cara tradisional sejak turun-temurun. Kopi signature di Alas Harum Agrotourism adalah kopi luwak yang mempunyai kadar kafein sedikit akibat proses fermentasi di perut hewan luwak. Sobat Traveler akan mendapat penjelasan tahap demi tahap proses pembuatan kopi dari staf Alas Harum yang ramah. Hal ini juga bisa dijadikan wisata edukasi bagi Sobat Traveler yang datang bersama keluarga.
Sambil menikmati pemandangan alam yang indah, Sobat Traveler bisa memesan kopi sesuai keinginan. Jika Sobat Traveler lelah karena seharian berwisata, Sobat Traveler bisa mencoba pijat refleksi. Area glass flooring juga dijadikan salah satu spot foto terbaik di Alas Harum Agrotourism. Sangat mengagumkan menikmati keindahan sawah terasering dari glass flooring. Glass flooring dibuat dari kaca setebal 6 cm dan bisa dimasuki maksimum 15 orang. Ternyata di saat pandemi seperti sekarang, berkunjung ke Alas Harum dapat mengobati rasa penat karena aktivitas rutin sehari-hari. Setelah menikmati secangkir kopi dan melihat indahnya pemandangan, Alas Harum juga menyediakan toko souvenir yang menjual produk-produk yang bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh seperti kopi yang dikemas, aromaterapi, maupun produk-produk herbal lainnya. Tidak terasa berkeliling di Alas Harum memang sangat mengasyikkan, hingga perut sudah merasa lapar. Eits, jangan khawatir, di Alas Harum juga tersedia kafe atau restoran yang menawarkan menu makanan yang bercita rasa Nusantara dan internasional. Payung cantik berwarna-warni berjejer menghadap terasering sangat menarik sekali.
Sobat traveler bisa memilih tempat duduk yang sesuai agar dapat melihat pemandangan di depan kafe yang sangat memanjakan mata. Menu makanan dan minuman di Alas Harum sangat bervariatif dan harganya relatif terjangkau dengan pemandangan di depan mata yang sangat indah. Sobat traveler dapat membayangkan sensasi menikmati makanan dan minuman menyatu dengan suasana alam. Sangat menyenangkan, bukan? Rasa makanan di Alas Harum juga sangat enak. Tampilan makanan dan minuman disajikan semenarik mungkin. Tampilan makanan juga harus Instagramable. Sebagian sobat traveler sebelum menikmati makanan, foto dulu dan diupload ataupun membuat story di sosial media. Di zaman sekarang, kekuatan sosial media sangat berpengaruh juga terhadap usaha-usaha kuliner.
Alas Harum Agrotourism juga menawarkan berbagai aktivitas menarik seperti berfoto di 6 spot foto, yaitu Dancing Bridge, Bird Nest, Pekak Brayut, Gorilla, Glass Flooring, dan Education Temple. Aktivitas lain yang tidak kalah menarik adalah Swing, Flying Fox, dan Sky Bike. Flying Fox akan membawa sobat traveler melayang dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah dengan kencang sehingga seolah-olah terbang di udara. Sobat traveler juga bisa merasakan sensasi bersepeda di atas ketinggian. Ada yang single bike dan couple bike bagi yang takut sendirian. Daya tarik aktivitas yang sangat disukai adalah swing atau ayunan. Main ayunan ini terbagi dalam beberapa kategori. Ada couple swing yang mana sobat traveler akan diayun dari ketinggian 20 meter dari atas tanah. Extreme swing akan diayun dari ketinggian 15 meter. Super extreme swing akan diayun dari ketinggian 25 meter dan packet swing merupakan kombinasi keduanya. Semuanya memiliki kriteria sendiri. Buat sobat traveler yang melakukan aktivitas ekstrim di Alas Harum Agrotourism, dipastikan aman karena menggunakan standar pengaman yang tinggi dan dilengkapi dengan asuransi. Sobat traveler yang ingin berkunjung ke Bali dalam waktu dekat, jangan sampai dilewatkan untuk berkunjung ke Alas Harum Agrotourism. Selain menambah pengetahuan tentang proses pembuatan kopi sampai menjadi serbuk siap saji, menikmati wahana pemacu adrenalin, berfoto di spot-spot Instagramable, dan yang pasti keindahan alamnya yang sangat memukau. Jika sobat traveler membutuhkan transportasi untuk menjangkau destinasi kekinian di Bali, bisa hubungi kami via Instagram maupun WhatsApp Bali Sahara Travel. Semua infonya ada di deskripsi ya. Semoga video ini bermanfaat. Tekan like jika kalian suka video ini. Silakan isi komen dan share ke sosial media yang kalian punya. Stay safe and stay healthy. Tetap selalu disiplin protokol kesehatan.